Untuk pertandingan hari ini puji Tuhan alhamdulillah bisa dilewati di hari pertama dengan baik, dengan lancar sesuai dengan arahan pelatih dan juga ekspektasi ya. Walaupun di awal lumayan sedikit tegang karena pertama kali juga bawa jajan di main di Istora ini, jadi puji Tuhannya bisa lewatin masa tegang itu di set pertama. Jadi selebihnya sampai game udah bisa lebih los, lebih aman lagi. Jadi bisa fokus sama apa yang harus kita jalani di lapangan sih. Di dua turnamen pertama 2023 kan lumayan bagus nih hasilnya buat jajan Gloria. Di Indonesia Masters ini kan 4 paling atas nggak ikut ya, nggak turun bertanding yeah. Mulai dari si Wayakun sampai Yuta Risa juga nggak turun. Kalian melihat peluang kalian untuk bisa juara di sini seperti apa? Semua punya hati, jadi nggak mau mikirin jauh ya, sampai di sini yang mungkin besok lagi yang final di Hongkong ya. Kenapa ya? Iya tetap dipersiapin lagi, diingetin lagi kelebihan kekurangan dari lawan kita apa. Karena kan sebelumnya lawan dia terakhir di tahun lalu di Denmark kan, jadi kita harus analis lagi sama jajan sama pelatih juga apa aja yang harus kita lakukan. Untuk sekarang bisa dibilang lebih solid ya, karena kan kita kan cuma 3 pasang ya, maksudnya yang dijalanin apa, maksudnya yang kita latihan bareng program latihan bersama pelatih gitu. Jadi bisa lebih detail, bisa lebih fokus, bisa lebih solid lagi. Jadi ya bisa lebih cepat lebih matang sih. Kalau ada target khusus tertentu buat kalian berdua kayak memotivasi untuk terus meningkatkan permainan kalian? Pasti dong. Apalagi aku bawa Dejan, terus di bawahku yang lain juga selain Praven Melati kan ada Akbar Diska juga. Terus selebihnya di luar itu kan ada junior-junior juga di klub kan. Jadi ya tugas aku yang paling senior juga untuk bisa bawa adik-adik aku juga di klub gitu. Jadi ya aku sama Dejan juga tetap latihan fokus banget, tetap kasih contoh lah sama adik-adik itu. Jadi jangan sampai dilihat jeleknya di aku karena aku main keluar dari partner atau apa, tapi aku tetap juga harus buktiin gitu, kalau di klub aku masih bisa. Kalau untuk jadwal turnamen ke depannya kan langsung kalian kompromi sama partner gimana sih? Kalau di jadwal pertandingan dari partner semuanya aman. Dijen ini kan Istora pertamanya di mixed double, gimana perasaan ditonton sama segitu gedenya? Awal-awal saya nggak bisa tegang ya, karena kan apalagi banyak di sini saya lebih kayak ini teman saya semua, ini hidup saya semua, jadi saya harus lebih yakin karena juga akhirnya saya bisa dari tegang saya balik. Jadi kamu pas selebrasi kayaknya agak puas banget ya? Iya karena kan baru pertama kali ya, jadi kayak benar-benar ngerasain aspek itu beda banget di pertandingan luar sama di sini. Akhirnya lepas itu untuk persiapan untuk Olimpik itu kalian mau ikut berapa program untuk kalian apa aja? Masih banyak sih segera jadwal kita ke depannya. Mungkin kalau ke jadwal pertandingan mungkin lebih bisa tanya lebih ke pelatih ya, karena kita tidak ikut dengan pelatih aja. Pasti termotivasi sekali, apalagi sekarang bisa dilihat di ranking dunia juga kan aku sama Dejan di posisi ketiga, maksudnya dari level Indonesia ya, dari Mustari, Rahanisa dan juga ketiga aku. Jadi yang mau, bukan mau gak mau, tapi lebih ya kita termotivasi lah kita untuk bisa lebih dari mereka, kalau bisa lebih baik lagi. Amin. Thank you.